بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسراللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسِّط اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلهاواملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن تهاون بالصلاة مع الجماعة عاقبة الله تعالى باثنتي عشرة بلية ثلاث في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث يوم القيامة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمAlhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Ilahi.Sama-sama kita terima kasih Tuhan kerana dia masih lagi tahu umur kita dengan keadaan kita sehat walafiat. Dia tak sakit kita, dia tak mati kita. Masih lagi dia bagi peluang kepada kita untuk belajar, untuk mendengar, untuk cari ilmu, untuk buat amal ibadah. Sari luar ni, maka Alhamdulillah belum lagi kita luah tubuh kita ketika dan kebatas. Maka AlhamdulillahMalam ini kita akan sambung cara kita yang mana kita tinggal sakit baki. Yang mana minggu telah lepas kemarin kita ada cerita tentang yang Allah Ta'ala turun balok kepada orang yang buat tak sungguh mana dengan semaya. Orang tak sungguh mana dengan semaya, Tuhan turun balok, 12 balok. Itu kita mengaji dah minggu kemarin, lebih kurang ni kalau ataupun
tinggal dah. Mana lu tinggal lagi ni? Dia ada 12 tahun. Dah tiga kago Tuhan tunjuk dia dah tunjuk. Okey, tak semaya. Tak semaya langsung ko, semaya jelek gedung ko. Ataupun semaya kot-kot ko. Tak ada hero. Okey, wah tengok-tengok, wah. Tak ada perhati dengan semaya. Apa tak lagi kalau tak semaya rasa? Ini nak banyak kata, 12 tahun. Orang ni boleh rasa lah. Muka Nabi berjanji dah. Tiga kata Allah di atas dunia, Tuhan Indonesia dah. Lepas tu kita mengaji dah minggu kemarin. Dan tiga kata dekat nak mati. Bila dia terpanggil, dia dah tukar, dia dah batal dah. Bila orang pakai melalui zeroh kata, kita tunjuk lah. Tangi dukia, belai-belai dah. Orang mari bawa kena kelapu mata dah. Tiga tu, tiga kata Tuhan Indonesia. Kat nak mati. Itu kita ngaji dah, benih dah. Pada ni nak ayat tiga perkara di dalam kubur dan tiga perkara di akhir masa. Tuhan yang pergi pada saya atau Tuhan tu pergi pada orang lain. Kau tak semaya, kau tak semaya. Dan kita nak cari juga pada ni, iaitu persiapan perjalanan ni kematian kita. Kita ni kita dah tahu dah. Kita ni kita dah tahu dah. Kata kita satu hari kena jumpa dengan mati. Lalu pun kita dah kenali. Kan sok demo, dua demo, tiga demo. Dia bimbing-bimbing dah kemari ke rumah kita. Dia mari ke rumah kita, dia tak pergi dah. Wah, tak pergi dah. Hari nak ada kata kita di hari ni, apa demo semua lah. Kerana benda ni mesti, Tuhan we mesti. Sebab tu Tuhan kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuhan kata dalam Al-Quran. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada satu hari. Tuhan suruh takut kita. Ada satu hari. Satu hari ni Tuhan suruh takut. Hari itu tu turja'una fihi ila Allah. Ya muntu kena klik ke Tuhan. Hari itu. Kita klik Tuhan. Hari yang panggil kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah aku ni hak Tuhan. Aku ni hak Tuhan. Tuhan jadi. Wa inna ilaihi dan aku ni kepadanya kepada Tuhan. Raji'un kembali. Aku ni hak Tuhan, satu hari aku kena klik Tuhan. Aku rasa naya itu. Maka Tuhan kata hari itu tu pun kena takut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada satu hari itu tu hari yang kena klik Tuhan. Mana hari mati lah. Tuhan sudah aku hari mati. Jadi kita pergi di ayat ni mana kata mati ni lepas pada ujian mata ni ada bahagia. Tidak Tuhan sudah aku apa. Kalau mati cecer, siap bagi kata. Mati sudah sebar-sebar ada apa kan. Kalau dia tak menyambut mati ke lah. Lepas tu tak apa, mati dia. Lepas tu dia negara muda tu tidak tak tahu orang usung. Kalau lagu tu, kalau sebar-sebar, Tuhan tak sudah aku. Tuhan tak suruh takut. Tidak. Kalau tak bahaya ke apa, Tuhan tak takut apa. Tuhan suruh ingat apa. Nabi suruh ingat apa. Okey, kata. Hari yang kita mati, kata kita berjaya mati. Dina ya Allah, Allah, Allah. Hari kita nak sebing tu. Hak mula tari nampak. Semula situ lah. Bila satu situ. Bila satu. Belum pada tu sakit ya. Belum pada tu sakit. Belum pada tu sakit je, tu sakit je. Belum pada tu sakit je. Orang pakar kita tengok, tak apa lagi. Hari yang sukai dah. Mula lah tarik je tu. Cuba bagi siap lah. Tu mula lah. Bagi kalau orang pada hukar, aku dah hukar lah. Bunyi satu dia, pang, yuk, kuih lah. Tu bagi, mula jadi lah. Saat ini baru tu, wow, dia bagus. Dia sakit. Kau tu jadi lah. Bila tu? Bila tarik nampak. Bila? Kenapa saya nak ambil kau demo?
kok tu boyo. Siap. Hati dia nak mati. Matilah. Okey tak nak dia tu mati. Kita dah Allah. Ada hati kita dia, ya Allah bi rahmat ya Allah. Ya Allah bi rahmat pada ku ya Allah. Ya Allah bi rahmat pada ku ya Allah. Kita kan tu kan. Jangan kata orang. Okey nak tanya orang nak apa soalan. Hati kita nak kecek tu. Mulut ada tak lah. Mulut kelas. Kalau nak kah hati pun tak. La ilaha illallah. Nah, kita kalau mulut kita kena buka lagi. Mulut tak. Ingat usah. Kalau tak boleh dah kelas nak ada lah. Ingat hati kita. Hati kita. Wajah kita. Tuk. Tak nak berapa. Tangi nampak pula. Tak sakut. Jadi locok. Dari dia. Allah tu baik nabi lah. Hanya orang yang mati. Ya. Jadi nabi Tuhan sebut tak tu. Sudah tu. Sebab tu lah yang buku kalau orang tak semayak. Allah tu nampak. Hanya nampak nyatuh. Nampak nyatuh sekali. Mana kau kita ngaji dahulu? Mana kita nak mati? Inggal maut. Wasalah sunnah inggal maut. Kegok kagok dekat nak mati. Gapa-gapa kita ngaji bangun ni? Tiga perkara dekat nak mati. Iaitu mati dengan keadaan dah buah air. Dia minta air. Duk, apa ni dulu teh lah. Dia tadi nampak tapi dia minta air. Hari kita pernah tengok tadi. Kita pernah tengok lepas-lepas. Kita pergi tunggu orang sakit, ada pergi bawa kita ke orang polio. Kita tengok dia nanti dah. Ada semua mayat ke, ada semua orang sakit mati. Air. Dia minta air, Kerana Nabi royak siap. Ini nak yang ada hati royak. Banyak kita tengok tu, kita tak tahu lagi. Kita tak ngaji lagi. Tengok siapa yang nak mati. Hari ini kita tahu. Apa tu akan bagi orang yang tak semakin. Lagu tu lah yang panggil dekat nak mati. Dekat nak mati ni yang panggil Afshad. Walau suriba ma'ul anham. Walau dibui minum air sungai sekalipun. Dia masuk tak ada lah. Berasa dah gua tu. Buat apa. Berasa dia tak ada di sungai nanggur. Kalau yang tengah berhenti dah dengan dia. Berasa yang dah gua. Sebab apa ni? Sebab yang tak semayang. Sebab kita tak tanda kau semayang. Ni noyak dekat nak mati. Ni dekat nak mati noyak. Allah. Tapi Tuhan noyak baku Nabi noyak. Suwama lah. Jangan tinggal. Jadi mana dia dari mana situ tu kau buat apa? Tadi lah. Mana kerja dah? Dah, mana kerja dah lah. Tunggulah panggil masuk itu. Lakuk benda lah. Pukul kek, itu masuk benda lah. Kamu lagi nak cuba aku dapur pun luar lah. Oleh belakang urut, kamu nak lagi putai ribu, duri ke, pula ke, lima ke, kamu nak pulang kau lah. Kena menepuh lah kau. Dia lah, kena lawan mata. Pergi mata, kena patah. Dengar, kita ada orang, saya langkah tau. Beliau saya kuat tau. Hari ni orang yang tak takut dia. Hari ni kita tunggu je ni. Apa boleh tunggu ni? Dia boleh tunggu tu ya. Tak asli tak tahu kita. Nak kata bintu sekarang ni. Klik sudah main Yesus dari mana ni, dia tu lah main ngaji satu. Kena, Allah, hei. Tak ada sampah, sebab aku takut ke. Lakan dia tu, dek. Hari ni orang yang tak duduk, kenderak lah. Dari kekuasaan Allah. Jadi kita ni kena ada persiapan perjalanan ni mati. Muka mati. Mana kita orang Islam ni clear bro. Kita kena buat persiapan semua. Sebab tu apa dengar dia tu apa ni ustaz dia suki yang mana siap. Anak saudara ni hati tak silap wawin ni hati. Tu ya. Persiapan kematian ni ada tiga. Tiga dia ya. Di antara ni kata kamu nama. Persiapan mati ni ada tiga kali. Yang pertama belum termati lelah ni. Pasti kita jaga hati. Pasti kita kena jaga hati. Ni persiapan mati lah kot.
Apa maksudnya persiapkan apa ni? Jaga hati. Oh, hati ni jaga sekali ya. Hati kita ni bersih sekali ya. Kita duduk bila orang mati ni, boleh bersih sekali. Bersih ke apa? Bersih belakang. Dengan sedara kita, dengan jiran kita, dengan Allah Ta'ala sendiri. Hati kita ni, muka Nabi dia banyak dah kan? Ada setokoh daging yang ada dalam dadu badan kita. Nabi kata, bila dia cobi, maka cobi habis. Tapi kalau dia jahat, jahat habis. Ala wahiyal qalb, Nabi kata, sesungguhnya ialah penuh pada hati. Tu, Nabi kata dah dia. Tapi dia, iza soluha, iza soluha, soluha jasadu kulluh. Bila dia cobi, cobi boleh, dah semua tubuh badan dia. Kalau hati boleh. Hati makin, okay, hati boleh Allah. Orang ada hati molek ke Allah. Tak boleh nak tek ya. Cukup dah dia. Kecek pair lembu-lembu. Tak ada kata menanggi. Tak ada kata tinggi. Tak ada kata aku. Itu nak hati dah hati molek. Tak ada sebuah jahat kau orang tak ada. Tak ada hino kau orang tak ada. Dah hati molek. Molek habis lu kan kau tu. Nabi kata. Wa iza fasadat fasadatil jasadul kullu. Bila dia rusak, rusak hati lah. Suti badan rusak habis. Bila? Bila hati kalut. Bila hati tak boleh habis. Dia hari-hari dia hati dia mikir hal kan. Hari-hari dia hati dia macam malah. Aduh, ya, dok. Nabi kata, apa tu? Setokoh daging tu. Nabi kata, ala wahiyal qalb. Ialah sesungguhnya ialah stok daging hati itu dimaksud ada hadis ialah hati. Habis itu. Lepas itu kita kena doa semua dan lepas mayat. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tuhan yang membalikkan hati. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tuhan yang membalikkan hati. Hati kita kena kembali kepada kayu dah. Sejak itu berapa kali? Sekolah suraya itu berapa kali? Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Tetapkan hatiku yang ibu balik. Dia tak apa, dia tak pertomantai kepada aku. Wa ala dinik dan ada agama. Jangan berubahlah hatiku. Ku tetap aku mati dalam ini. Ku tetap aku mati dalam belaka. Ku tetap mati dalam kebaikan hatiku. Ini boleh dia. Ini buku ni. Dia boleh hati tak ada usaha. Dah, kita kena kita kena baca nombor sungguh. Dah. Patu ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu doa lah ya. Lepas kau kata tak usah. Minta Tuhan lah ya. Minta Tuhan tu dah pilih balik-balik hati. Ku tetap, ku tetap. Ala dinika wa ala ta'ati. Di atas kamu tu, di atas ketopak dia tu. Tetapkan hati pun di atas kamu. Jangan lupa balik-balik tu sehingga diendang yang dicair sih. Akhir sekali aku tunggu, sekali aku tidak. Aku tetap datang Islam. Aku tetap datang iman. Wala so'atik. Dia tak ketuk antai kodoh. Apa orang wajah aku tak antai kodoh. Musuh saya, aku saya. Musuh zikir, aku zikir. Musuh wakma, aku wakma. Ini ayah ada kita bincang. Itu ni ayah ada. Sebab tu kita bincang ke dokong soal lagi tu. Kodoh yang sama dah. Rabbana la tuzil qulubana ma'da idhada idhana. Tuhan ku, jangan sengitlah hatiku. Betul, 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 betul. Lah tu zir puluh bana, jangan sengit. Jangan sengit hatiku tu. Ba'da izhadai dana, selepas mubi hidayah pada aku dah. Dah kan menunjuk dah jalan baik aku ni, aku duduk semaya dah ni. Aku duduk amat ibadah ni, aku jangan duduk gelap dah. Jangan duduk sengit. Tetap, kiri, tetap, tetap, tetap. Wahab lana min ladunka rahmat. Builah aku. Builah aku di sisi mu kali ni kau, rahmat. Minta rahmat Tuhan, minta rahmat, rahmat kebaikan, kebaikan. Jadi bila kejahatan, kita say, ya Allah. Ini dah mula ya, tu. Kena kaya dengan siapa bangun mati. Siapa mati pun, kita tulis betul.
Tunjuklah jalan yang betul, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau pakai apa kali baca? Kalau luar kaat dua kali baca dan semaya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah ke kami ni jalan yang betul. Jalan mana? Khairil maghdubi alaihim waradhdallin. Jalan yang tak malu. Jalan yang juga sesat. Jalan tu. Jalan mana tu? Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan hong wi goreh-goreh boleh-boleh jabe dulu. Wi pada nabi-nabi, wi pada rasul-rasul. Jalan tu, jalan tu. Jalan tu. Jalan tu tak sesat dah. Jalan tu tak ada tak apa ni. Tak ada mangung dan mangoh dah. Jalan tu maksudnya. Ada pun Kristian dah mangoh. Ada pun Yahudi sesat. Itu nak ya. Kita minta semua daripada Yahudi. Tapi dia kaji semaya, ya betul. Dia betul, dia kaji semaya. Kalau dah ada semaya, dia kaji doa. Doa tu situ tu. Ihdina tu doa tu. Ihdina siratal mustaqim. Mula-mula tu nak puji Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan sekalian Allah. Kita puji tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan sekalian Allah yang amat pemurah dan amat kasih saya. Kita kata dia. Sudah. Apa ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Tuhan lah milik di hari akhirat esok. Di akhirat esok, hari kiamat esok, Tuhan lah kukrong. Tuhan krong. Maya tak ada orang lain dah. Itu maya dah. Maliki yaumiddin. Dia lah miliknya. Hari tu tak sama dia berdebek dah. Loh ni macam-macam dia buat Amerika, berdebek sekali. Dia buat dah. Dah dunia, akhirat tak ada dah. Tuhan lah maliki yaumiddin. Dia lah milik. Dia maha kuasa ni hari kiamat esok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat dia. Mung saja aku sembah ya Allah dan mung saja aku minta tolong. Aku tak sembah orang lain, aku sembah mung ya Allah. Aku tak sembah kau, tak sembah kau jerah. Aku tak sembah kepada selain daripada-Mu. Wa iyyaka nasta'in. Dan mung saja aku minta tolong. Aku tak minta tolong kau orang lain. Kita dekat tu dengan dia. Pasal kau tahu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kaki jalan yang betul. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang membui kau orang-orang boleh kami dulu. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan hok kuidak ni jalan hok tak marah. Hok jalan pun tak ada merka. Jalan yang muka sesat. Amin. Terima lah ya Allah. Amin mana terima sibu. Amin mana istajib. Terima lah ya Allah. Mana aku diminta kan terima lah ya Allah. Tak ada macam apa. Tak kacau mi kata. Tapi kita tak bukti dia lah. Gitu lah. Lain tu dia tak cem ya Pak Di. Dia tak semaya tak cem. Dia tinggal tu kan. Habis Nabi kat nak mati goyang pula. Semaya. Jangan tinggal semaya. Nabi kita dengar tu nak sen. Jangan tinggal semaya. Walau bagaimana kat ada baik sekali. Tengok Nabi kat nak mati. Mari besar pula kat nak mati duk ngak-ngak kau. Nak yang nak besar semaya. Hantu. Dan. Hantu persiapkan hati pula ya tu. Ia keluar bagi kau ni. Persiapan kita paling menjalat kematian yang saat itu. Yang keduanya jaga akan ibadat kita. Tak ada jaga hati. Yang kedua kita jaga ibadat kita. Apa maksud jaga ibadat? Cuba tengok hati ibadat kita ni. Pesak-pesak lagi. Baca akan betul lagi. Pengajian kita ni, akan kok kita betul lagi ni. Pergiannya kita betul lagi ni. Itu lagi. Jaga akan ibadat kita. Semalam aku ni betul lagi ni. Kenal tak ni? Aku sujud kena dah. Aku rokok kena dah.
aku yang tidak kena ni. Aku baca tayak kena dah ni. Lebih-lebih kita panggil sahabat ni wajib. Fatihah kena lagi. Lagi tentu. Wisyah boleh ibadah. Kalau tak ada ikhlas, ikhlas di mana? Beki ibadah kita. Mana tempat guna? Terutama sekali solat. Terutama sekali semaya. Nak yang genong, ikhosok. Ibadah kita. Kau hati dia terbaik atau menanggung atau buat ini pun lebih tak. Pula semayat, nak ingat kau semayat itu. Kau ingat kau semayat. Dia baca kapur, nak rokok, nak sujud. Dia kandung kau semayat. Buat ini pun. Hati bagi kosong. Kosong-kosong di hati tak dikelai. Kalau hati rata, tak jahit tak kosong. Hati rata. Kau semayat, mak hati rata. Hati kosong. Dia buat ini lebih kosong. Apa kosong? Maksudnya hati tak dikelai. Dia ingat kau semayat. Mula takbir kau ingat. Hari ini baca kali pula, tapi hari ini tak ayah dua. Hari ini baca wajah pula, lepas baca ayah pula, lepas ini rokok pula. Tak ada tidak ada lagi, ada. Dia titang pula, titang semuanya. Nak pergi dari semuanya, hati kita dia titang semuanya. Itu bagi kosong. Tidak kosong. Bukan kata hati dia semuanya, lapar tu, pahatan dulu. Dia cari sekeru, ya. Hati dia nak beli sekeru. Kalau bawa kolek tu, tak ada seputus dari itu. Lepas tu tak ada penanggung, panjang pun tu tak ada. Tak ada. Dia mau beli mana dulu ni. Kalau ada berapa tahu lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Buka hati dia situ dah. Bawa siapa ada, jauh kaya pun nak main. Ingat tu dah. Bawa siapa ada, jauh kaya nak main. Gairi, klik sekat. Setanggi pun lah. Anak tu loyang, aku tu dah. Saya ada hati buat itu. Kalau itulah ada yang tiga, keempat, tiga, keempat, tiga, keempat. Saya awal saja lagi. Ya. Ini utama sekali. Utama sekali buat lagi. Nah. Lagi pula baca lah kita. Kroen di baju. Baca ke kroen baju. Kroen dulu gitu ya. Aku tak lekat mana kroen tu ya. Tak lekat mana tu ya. Banyak pergi ke dunia ya. Ini nak kisah buat aku mana gitu. Nak hilang tu semua korban ayam. Walau sepipi pun tak boleh, walau setengah pipi pun tak boleh, walau lima bahagian pun tak boleh dalam itu. Nak itu baca dia sok-sok. Masalah web pun, masalah web pun pun. Okey ni kalau dapat lagu tu Allah Taala. Baca Nabi kata lah ini Qur'an Quran. Baca lah kamu akhir Qur'an. Nabi kata lah ini. Fa innahu yati yaumal qiyamah. Qur'an ni akan mari hari kita dia akan mari sok. Syafi'an li ashabi. Dia akan tolong orang yang baca dia. Tengok Quran. Kami tu noya besar. Buku Quran. Banyak kata kena padu belakang lah kita kecil ni. Siti sekarang pun kena padu belakang. Yang ni tak padu noya tu. Dah. Lepas tu gambar lagi. Apa panggil? Gunakan harta kita sebanyak boleh sebelum mati. Gunakan harta kita kan kita ada harta lah. Jadi kita ni ada harta, ada mimpi di sini. Gunakan harta kita. Yang itu saya, kerok jadi ahli baju. Jangan sampai ketok keren, sok-sok lah. Noya tu kita ada duit. Duit hari ni, dua tiga hari lagi, aku boleh pulang, aku punya. Kita harus kerok. Karena dia makin sama. Jadi jadi ahli buat sujud, buat tadika. Buat sekolah tahfi. Buat sekolah tahfi anak yatim. Itulah benda jadi ahli, benda sekolah. Kita buat tu Allah, sama bila-bila. Kita tu tak kumpul, lupa 50 tahun tak kumpul lah. Orang yang mandi bunuh lah. Buat bangun sekolah tahfiz. Buat pondok. Allah, orang yang mengaji apa ni, orang yang mengaji lah. Tanya tu, kita buat bala. Kita buat masjid, buat tarikat. Allah, kita tu tak kumpul siapa, siapa. Dia yang tolong kita. Dia yang tolong kita. Siapa dia banyak orang ni? Allah, Allah. Tak ada orang yang banyak, tak ada orang yang banyak. Hanya orang yang belum pada kita berjaman kita. Ni. Sebab tu nak orang yang berjaman tu dah. Bila dia ada kemampuan, dia susah dia. Hak tu dia minta Tuhan suruh atas dia tu. Gino hari ni mungkin ada terbuat. We mati dulu baru dia minta nak pelik. Tuhan tak boleh pelik je, dia yang ambil di. Tak ada dah sejarah dia kata ada pelik pula. Ada ke Tuhan yang pelik pula pula, betul kau nak. Biasa dengar tak orang yang nyakok pada mana pelik dah weh. Ada lagi tu dia buat sorang, kenapa klik dah. Kena dia minta Tuhan, Tuhan pun klik lah. Yang bawa seluruh je untuk.
Ada. Dan gila lah doyak. Tapi Tuhan raya tu Rabbana akhrijna na'mal shaliha. Eh Tuhan kuat ubik dah aku daripada kubur. Aku nak buat amal soleh dah. Tengok kata-kata. Tu rayu eh. Dah di kubur bila dia susah. Dia dah kubur bila susah tu. Tak ada benda di bela kita. Dia dah dunia sia-sia bagi. Dah dunia ni sia-sia. Cuma cekak, cuma segar dekat. Hari ni ayah. Makan nasi banyak lagi cara ni. Tapi tak ada guna dengan akhirat. Hari ni ayah. Ha, sebab tu Nabi kata orang cerita ni orang sedia amal lain nak makan susah dengan sedia. Orang bodoh dia tu hawa nafsu. Ini lah yang Allah susah lah. Tapi bagi orang yang gila. Lah ni ada rumah satu. Mengingat pun kita juta dah. Puluh-puluh juta. Tapi tak buat pula ni Allah. Kalau ni kau lepas dia stres lah. Orang susah dia susah mana tak nak buat. No, you know, kita leh lah. Tak dia. Dia mikir makan hari-hari pun. Otak tu nungsi ni kak. Anak lagi sekolah lagi. Dia buat ke mana. Ni hujan-hujan pun ni. Ha. Ah, kena ya ada. Kau boleh makan ya. Ya. Ni oi tak boleh sebab kayu. Okey. Ah, ba. Ani ni antara persiapan kita menjalankan kematian itu. Ah. Yang ketiganya jagakan akhlak itu. Ah, jagakan akhlak itu. Siapa nama nak akhlak itu? Kita ni biarkan kita ni makin tua makin soleh. Tidak. Makin tua biarkan kita ni makin tua makin soleh. Tuhan tak mati lagi kita tua dah, tapi makin tua makin soleh. Makin juru. Oh, dah juru dah. Allah ni kat juru, ya Allah. Tak sepuluh. Kau semua ni kat juru. Kau soleh, kau soleh, kau soleh. Itu akhlak kita tu. Itu kat jangka tubuh kita, ya, dia bersih boleh. Aduh, tak ada kapal dia kasihan dah. Bawa beli utus skuter. Hari mari dah orang pet. Ya ada duit. Allah tubuh putih cuci ya dia. Allah jombi kau tubuh lama mati lagi dah ni tengok hang. Nampak Allah suka ya tubuh dia. Tidak satu nama yang tu. Jadi perangai kita boleh jaga. Tubuh kita membersihkan kita kalau yang tu. Lebih-lebih lagi perangai kita dengan apa? Perangai kita dengan dua ibu bapa. Kita lah ya. Perangai kita dengan dua ibu bapa. Perangai kita dengan saya. Perangai kita dengan jiran. Perangai kita dengan dengan adik-beradik. Ya. Perangai kita. Mereka kumpul. Ini apa lagi akhlak. Akhlak. Perangai lah. Akhlak itu. Lebih dengan ibu bapa. Oh, kita tak kasih Allah. Kita mengaji dia. Dia tak kasih lagi. Kau yang kita jumpa kami peluk toko ngambil dia. Peluk toko ngambil dia. Sekarang dia pun saya pikir kan tak baik. Sama nak juga. Tak boleh juga. Boleh tu. Dia banyak juga. Tapi pikir pangan. Boleh. Tak boleh. Dengan jiran, dengan saing. Dengan perangai. Oi, tak ada juga. Tak ada juga. Kena boleh berlaku. Kena boleh berlaku. Lebih dengan ibu bapa, ibu tak apa sekali lah. Ya, ibu bapa, ibu bapa. Nah, kita menjaga akhlak kita lebih dengan ibu bapa. Nah, ibu bapa itu, kita dia tak mati lagi, kita beli, kamu makan ni dia. Dia boleh kita makan dengan dia, tiap pagi kita makan dia. Dia ada rumah suku, kita rumah suku. Bisa aku bangun. Nah, pribadi masing-masing noya.
tak kira. Dia bukan cucuk bu, cucuk bu, dia bos kacau juga. Cucuk bu, cucuk bu. Nah, tak ada cakap pula tu, cakap bu. Tak ada kecek, tak tahu mie, kan? Kecek, tak tahu mie, macam-macam. Ya, tak ada gitu. Dia benda ni, ialah tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu. Nah, tu apa lagi apa tu? Nah, tiga perkara, apa ni, persiapan kita menjalani kematian kita. Dengan jirai kita, dengan luar luar kau kita. Haa, nak ajak kata. Tak nak kira lah. Kita kena jaga akhlak-akhlak. Haa, jaga hati, jaga ibadah, jaga akhlak. Haa, ni dia tahu kalau nak jaga. Haa, persiapan kita nak jaga. Haa, tu kok. Kamu ambil jalan. Haa, apa ni? Haa, Ustaz Dusuki. Dia kecek detail persiapan menjalani kematian. Ya. Benar cakap. Lebih orang tu lah. Tapi, nak ajak benda ni meliputi. Untuk kita nak pergi kepada kematian, tak ada. Kena beki lah pada kata, kena beki. Habislah situ. Kita mari tengok kabar apa weh. Kita mari tengok tiga perkara ni, perkara lagi. Yang mana kita tinggal lagi tu. Minggu depan ni kita nak goyak kabar apa. Yang minggu depan ni nak baca satu hadis. Riwayat oleh Imam Tirmizi, hadis riwayat oleh apa ni? Sering nangani. Riwayat. Apa bagi di antaranya alamat kiamat. 15 kargo. 15 kargo, 15 musyak yang menurunkan bala. Bila berlaku musyak ni 15 ni Tuhan buat turun bala. Dulu kita baca dah bahawa tahu. Kita nak baru sekolah, ada baca dengan lagi. Ada hadis yang 15 kali. Bila buat benda ni, bala kecuali. Itu insya Allah. Dan, mari tengok tiga kali lagi, ni kali lagi. Mana Nabi kata, wasalasun fil qabri. Dan tiga kali, tekoh dia tu duduk kubur. Orang tak semayan duduk kubur. Tiga kali dah dunia, tengah kita. Tiga kali tak nak mati. Hari ini mati, duduk seminggu. Tiga. Tiga kali lagi mana? Kau duduk kubur. Kau duduk kubur. Kapan nama kau duduk kubur ni? Kau duduk kubur ni. Ialah Nabi kata. Yudhiku alaihi. Yudhiku alaihi su'alamu karim wa nakirin. Memikirkan di atas orang tu hak ingat semaya tu akan soalan muka dan hakim. Apa fikir? Yakni tak boleh jawab soalan muka dan hakim. Tu have sepik ke? Tu have sepik. Tak boleh jawab. Tu have fikirkan iaitu soalan muka dan hakim. Soal muka dan hakim. Maksudnya bila tu nak buat hakim tanya dia lah kubur. Orang tak semaya ni tak boleh jawab, tak boleh jawab. Hanya yang saya sepikkan soalan, dia boleh jawab apa itu. Tak boleh jawab lah. Adakah Tuhan buka tu, oh boleh jawab apa perang, perang, perang. Tidak Tuhan sepik, sepik, sepik. Maksudnya tak boleh jawab soalan, bukan lagi jalan kubur lah. Pak kita tahu dah dah. Dia tak boleh jawab soalan, bukan lagi. Boleh jawab semua dah. Satu kali Nabi kita kaya hidup dulu tu di Madinah. Dia zerah kubur bakit. Dia naik atas kubur bakit. Hari itu dia panggil sobat dia hari. Sobat aku mari start. Bila sobat tu mari dia tunjuk. Tengok ni. Kubur ni. Desen, desen, desen. Satu kubur Nabi tunjuk dengan sobat. Tunjuk pada sobat Nabi. Ni Nabi kata ni. Datuk ni, ni, ni. Puluh tahun dah mati. Tak selesai lagi soalan yang muka lagi. Hati noh ya Nabi. Ya. Jom. Tak siap lagi soalan lagi. Mana jawab apa tak sudah lagi. Apa tak sudah lagi? Duk kena godel. Dia tak boleh jawab ya godel. Bukan beri-beri dah. Bukan tanya apa-apa. Oh, kamu ni kau benar sungguh. Apa nak buat? Mungkin-mungkin. Lagi kamu tanya. Tak ada lagu tu. Tak ada. Dia tanya, 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 tanya. Orang tak semaya. Dia tak boleh jawab soalan. Bukan lagi. Kalau jawab tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Kena kau dah betul.
gelembok, gelembok. Pendek kata tu yang ada tanda jantek. Oh, kecik masa kapu dah udah kantak semaya kata ada jantek. Oh, tak ada jantek, tak ada buah, tak ada buah, tak ada buah. Tak ada, tak ada lingkungan tu. Benda kena pergi. Nak tak pergi tak boleh. Benda camping. Mungkin kata Roy Persing dah 1000%. No, ya, kena pergi, kena mati, kena masuk dalam kubur. Kena duduk di kubur tu kodok. Kalau pun taruh situ lah. Dia pun kena kamu kita kalau kita mati dulu. Kalau dia pun dulu, kita kamu dia pun. Kena ya tu. Pas dia kamu situ. Kamu situ lah. Kerana Tuhan buat mereka bukan akhir ni untuk soal orang yang mati. Dia tak ada kerja kamu ni. Dia nanti tanya tu, kerja tu Tuhan tak dia. Tapi nanti dia tanya. Soal, tak jawab apa? Menguat apa? Menguat apa? Tuhan punya umur selama ni, tak henti selama lima ni. Aku tanya selama lima ni. Menguat apa? Kau dah jawab itu. Hanya nak bayar tu. Tapi orang ada sedak-sedak eh. Oh, dah tengok itu pasal lembut. Lembut pun nak henti ke mana kau. Ya. Dia tak ada amal lah kau. Tapi orang muda semua bersyukur lah. Ya, Nabi Rahmat Tuhan mana. Yang kedua, tastadju alaihi zulmatal qabri. Bersangatlah gelap kubur dia. Orang tak semaya ni dalam kubur gelap, 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 gelap. Oh, cuba kita duduk dalam rumah kita eh. Oh, tak ada buka kereta lagi mana. No, sebab gelap dalam kubur, kita semua gelap dalam dunia ni. Kita lembab langit kenapa juga. Gelap-gelap pun apa juga tanya. Deh, no ya tu. Deh nung gelap, gelap tak nampak rasa. Tak nampak, tempel tak nampak tanya pun tak nampak. Hati nak bayar kata gelap hati gelap. Macam tak kena. Hati nak bayar kata bukan sekadar gelap. Macam-macam pulau tu hewan mari posek kita. Dosa kita tu jadi tu hewan posek. Mari tanya rumah. Mari aku. Dah nak kecil dah lah. Lah ni pun pun dengan mana tak bangun kecil dah tahu. Aman deh hati terbuat jahat. Mari tu hebat dia tu. Mari bagi proses macam-macam lah. Oh, dah kena dah kena lorong sudah lagi kan. Habis orang kalau tahu benda ni kita ni duduk. Yo kena sediakan dia, kena mengaji, kena cari wak amat ibadah. Kena tobat dengan Tuhan, dosa yang lepas dah tak sudah. Nak hari mana kau kubur dan waktu ni. Nah, ya Allah barzah nak pergi mana kau. Hibit dia kubu, Nabi kata siapa itu? Nabi isyarah. Nabi isyarah kau nak ke sobat-sobat dulu. Nabi isyarah buat angin aku ni. Ni, krisis, luk, luk. Hibit dia kubu. Nah, pada pikman, no. Allah, Allah. Okey, kita semuanya kita masuk siap. Tak ada apa dah, tak ada apa tadi, tak ada apa. Gitu lah hati. Hati kita boleh gitu lah. Bukan tahu lah kau. Tahu berapa kejahatan yang ada di dunia ini Allah. Tak ada pilih sekarang benda maksiat. Benda maksiat tak ada pilih sekarang. Ragu dah. Ikut dah. Duit piti kan ada dah. Nak yang ada bahaya berapa. Oh. Yang pas duit mana. Hanya nak yang tak ada. Sebab tu diwajibkan belajar. Tutup ilmu ni wajib. Tolabul, tolabul ilmi fardidat. Tutup di ilmu ni fardu, wajib. Kan ini, pasal tahu benda ni. Ringi berak, dah leh cohon dah tu. Kata ngaji nak tahu mana, kata belak aku ni. Nak tahu mana gitu. Dia buat sedap, sedap. Sedap apa dah? Hari berlaku nyawa tu baru sabar. Bila dihantar baru sinamat tu. Boleh tangguh baru minta Tuhan nak leh. Jadi dua gapo 50 tahun ni 50 tahun. Hari no ya. Sebab tu lah Tuhan perlu kan semua kita mengaji. Mengaji ni pun semua semaya dah bila kata wajib. Ada banyak hati hak tapi tapi. Mengaji hak tapi kena Tuhan. Untuk nak baikkan akhlak kita. Mengaji masalah ibadah kita.
Baca ayat kita, perbuatan kita betul dah tu ya. Ngaji hak asasi itu. Bukan nak ngaji puluh-puluh tahun. Ini anda yang tunggu. Tak. Semua semaya. Kena dah baca ayat itu. Dah kena dah salah buah dah. Semaya dah. Tidak. Bangun semaya kena dah rokok. Betul lah tak betul. Kena dah rokok. Eh tidak kena dah. Semua semaya kena dah tu. Tidak. Lumayan apa pun. Kakak ngorek. Pak. Siap. Bisa. Ada benda kita dengan itu. Ya. Bukan banyak ni. Tidak. Tapi tak. Tak ada pengaji. Bukan semua ngaji sama. Juga habis mau hukta. Penjatuh ni. Tidak. 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 Ngaji banyak tu. Kalau kita buat amal. Banyak. Itu dia yang tahu. Kalau kau yang penyok. Dan. Yang ketiganya. Dalam kubur. Gapo nak kubur yudhiku qabrahu hatta tandamma adla'ahu. Sepi kuburnya saya kau selisih tu lah musuh. Ini dah kubur ikut. Dia kata semayang yang boleh. Berjerit lah. Berjerit. Sepi lahau lah. Ini dah kubur lah ya. Dia tak ada niyo ni ke mana lah. Kek-kek. Orang kata kau ringetai kau tu. Orang kata kau ceritai kau ni. Kalau tak Allah. Wah ni mati ayana. Lekat microphone. Kena, kena weh hari ni. Kena tak kecek. Itu adalah hadis juga dulu tu baca. Amboi, kena hari ni bisu ni tak kecek ni. Tak dunia dulu kat pandah kecek. Tak ada hadis. Nanti kita baca. Ada itu ya. Amboi tu tiba. Tu. Mereka kata kau ke mati. Amboi dulu dah dunia kat pandah kecek. Kena senyap ni. Yang ketiga, yang kedua salah sulfi yaumil qiyamati. Tiga kango lagi Tuhan tu balut pada petak semaya ni hari kemak sok. Hari kemak sok tiga kango. Dia empat kali tiga. Kapan apa weh? Yastadu alaihi hisabahu. Bersangat di atas orang tu saat itu hisab. Iaitu kira eh. Kita panggil kata periksa halusi. Teruat. Teruat kon tak ada kata apa? Lagian. Ada pas dan dia tulis ke? Sini tepat lagi. Ini nanya habis. Kita rekod lagi, lesen lagi. Tapi yang mutu lagi. Katanya habis. Aduh mana? Mari bapa orang. Raya dia. Lepas hisap tu Tuhan harus tanya sama saya. Pasal jawab ke ni. Jawab ke ni. Mula buat tak pola dulu kan. Tak ada semaya. Kena bayar ke bunyi kan. Kena bayar ke bunyi. Kena jawab ke ni. Kena sesok dia kata. Apa sesok. Kalau siapa tak ada semaya sesok ni. Sesok nak kabak tak belakang. Mula kan sesok. Tak ada kena nak sesok. Semaya sejuk. Tak ada orang beri kain ke? Lala-lala, dia sejik kain dalam dok. Kain lagi, piyok lagi kadang-kadang. Lala-lala. Terus maya, dia kata macam dia. Tak, maya. Apa tu buat? Apa? Dia buat yang ji. Dah. Lepas tu, kau buat jambu. Ni pun sahabu. Dia tak buat gendong gitu. Hari dah macam kata, tapi pepek. Tepat hisap amalan, nak jatuh, halus. Halus. Yang keduanya ya ghadabu alaihi rabbuhu. Allah Taala merkokkan di atas awak tu. Tuhan marah, Tuhan marah, Tuhan marah. Ada Tuhan marah dalam ayat lah. Yang ketiganya yu'aqibuhu Allah bin nar. Allah Tuhan hendak orang ini dengan balasan neraka. Jom. Hujung dia neraka. Mula dah dunia hari tu tiga perkara, kena mati tiga perkara, dalam kubur tiga perkara, hari kemat tiga perkara, sup di neraka. Lepas belum tu, situ tu adullah. Ni orang tak semaya. Seru kata orang tak semaya ni neraka. Sama tapak neraka ni azab tu jalan. Lepas kubur rambut, kak mati, lama boleh lewat. Nak kisah pakai lampu. Seorang man tengok jalan. Tengok jalan sama ke neraka. Sucai, dia dah neraka. Ini nak yang tak habis lah.
wallahu a'lam. Ketika ada sebab aslinya juga tak ada guna lah, tidak ada manusia. Ya Tuhan tak kata lah, sepuluh kal an'am, sepuluh menangkan. Tuhan wi otak tak mikir, Tuhan wi mata tak tengok, Tuhan wi telinga tak dengar. Tuhan kata pula ikat kal an'am, orang tu sepuluh menangkan. Walaupun Allah bukan orang itu lebih susah pada menang telah. Itu yang pandai lebih pada menang telah. Kalau setara dengan mula, pada otak, itu dan mula. Apa? Nak buat itu. Kalau nyata itu telah, itu bukan orang-orang. Tak ada kacau. Jadi asalnya kita, hebat ini sebelum dia masuk. Oh, tak ada kacau. Sebelum dia. Tapi bila tak kena kacau, itu jumlah itu ada menang telah. Itu yang doa ya. Next. Sebelum dia. Tapi kalau jomit fi ahsani taqwim, fi ahsani taqwim, summa radanna asfala safilin. Tu hebat kita ni sejomit-jomit betul ke? Rupa pahlah jomit. Cuma ni dengan sekati, jangan pilih dengan berapa. Jangan kecoh. Kita dengan kucing, jangan pilih, jangan kecoh. Kita dengan mu, jangan kecoh. Kita dengan hiyai, jangan kecoh. Kita dengan ikai, jangan kecoh. Kau tu hebat ada perkara fi ahsani taqwim. Aku jadi manusia ni sejauh-jauh yang betul ke? Betul ke kita? Rang kita, rang kita ni. Oleh ahsan, lebih boleh. Walau orang yang boleh juga, tapi kita lebih boleh. Haa, tu nak ya. Haa, tu hebat ada perkara. Tengok dia tak hidup sini, kena boleh. Cuma tak hidup tapi ulur. Nyanyi, ketepun, kalau ketepun. Mula kita buah hidup dia. Satu fi asal tak pun. Tuhan tak kena betul ke itu. Sejauh-jauh yang betul ke. Tangis pun boleh dengan body. Cuba ada tempat sore. Tunggu tinggi tapi tangis kat tu. Boleh tak? Tak boleh. Kepayah lah. Yang boleh tak? Yang boleh tak? Cuma pendek tau. Tangis boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Hari ni yang lima. Saya boleh tak? Sebab tu kita tak ada kewarangan syukur kan Tuhan. Terima kasih lah ya Allah. Terima kasih biar kita teriak kewarangan Tuhan. Tawbah lah Tuhan. Tawbah lah Tuhan. Tawbah lah Tuhan. Tak ada dah kita kena kabar Tuhan. Tidak ada illallah malaikat Tuhan. Rabbul Izzati. Tak ada kemuliaan Tuhan lah. Yang paling mulia kita tak ada. Andal hidup kita tak ada. Dah Allah. Siapa dia nak tanya apa sebab dia buang dia? Ada kena yang tidak sikit. Boleh buat cuba begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kita, semoga ilmu yang dia susun kita dapat belajar, dapat menolongkan kita di dua-dua dunia, dua alam, dunia dan akhirat. Semoga memberi Allah Ta'ala manfaat dengan ilmu dia kepada kita semua. Fidarain dua negeri. Jadi negeri dunia, negeri akhirat. Mana kita nak jaga apa ni? Jaga kita nak cari orang Tino nak buat bini. Sifat-sifat orang Tino nak buat bini. Kita ngajinya dulu.
Semua oleh-oleh kita nak pilih. Maka sejujurnya engkau amat-amati dan engkau sungguh-sungguhi. Saudaraku, akan sifat perkuih yang sunat dipilihnya. Akan dia. Lagi yang akan jadi mengekalkan bertaulah dengan dia. Jadi saing kita sampai bila-bila. Bini kita tu. Dan supaya boleh bersama dengan dia. Iaitu lapai perkara. Lapai perkara. Pertama kita ngaji dah. Pilih perkuih yang berugama, yang solehah. Yang takut pakai Allah Ta'ala. Kita ngaji dah. Kita ngaji dah. Dari secara itu lagi. Hujung itu lagi. Nah, karena ada hadis Nabi itu lepas dah. Dan dipaham daripada dua hadis ini. Mana ia telah lepas. Bahwasanya sayugio bersungguh-sungguh memilih akan perkuih yang mempunyai ugamu. Jadi hati Nabi tengah jidah dulu. Tunggahul mar'atu lima liha wali jamaliha wali hasbiha wali diniha fa'alaika bizatid din. Itu di antara hati Nabi. Nah. Kita faham daripada dua-dua hadis Allah lepas dah. Kita ngaji lepas dah. Iaitu kita faham kena. Kita kena bersungguh-sungguh. Sayubio. Semua lain boleh. Bersungguh-sungguh. Memilihi akan perkuat yang mempunyai ugamu. Jadi dari hadis Nabi, dia sekian suruh pilih ugamu. Kalau nak pening, kena cari ugamu. Kena tindak ugamu. Walaupun orang lain tak ada dalam bed. Kita bining dari itu kalau tidur di jangkau. Ada tak kosong. Boleh. Dia tahu. Tahu semua dia. Tak kena dia. Boleh. Kita tengok dia tu. Okey tu. Oh dia terapung molek. Terapung dia molek. Titik baru dia molek. Oh. Buat dia. Dia buat buat. Dulu yang itu lagi buat buat. Dia buat kereta. Oh. Yang memang dulu. Cik dia jadi kereta. Sebab Allah dia jadi tua. Jadi naik aku. Dia. Oh. Jadi naik pek. Jadi payah apa dari pisang dia. Oh, anak terlaku ni boleh. Boleh saya tahu. Ada pun orang nak tutup. Misalnya, ada tak pun. Tak tahu ya. Ada pun kanan kayu. Oh, kayu. Lima liha kanan kayu. Hantu kayu. Mungkin ada pun Allah, Allah pun ibu. Nah, bisa. Boleh. Tapi nanti harus semua tu ambil orang tahu. Nah, kasi boleh. Jangan ada. Dari semua tu nak pilih mana boleh kali? Sayugio, semua lah bolehnya. Iyalah, kita pilih hak ugamu. Aku dah ada hadis, kita tekan, kita nak tu. Kerana berkahwin dengan dia, dengan yang mempunyai ugamu itu, menolongi akan berbuah ibadah. Kita ambil bini apa yang kamu ni dia boleh tolong kita di segi amal ibadah. Apa dah? Kalau ambil hak jangan nak tiap hari. Jangan apa itu. Dia kata dua suat tinggi wai pun lah. Aduh tak ke. Aduh ribet jai. Aduh biki nak ke. Maka tak suka ni cembelai. Aduh cembelai pun dah. Kau indah dengan bini tu. Tak ada jamu. Tak kasi cembelai. Lamba jet. Lamba jet. Aduh. Susah aku harap aku tu buat buat. Aku nak ajak tu. Bisa ke? Eh. Allah. Kena dia macam tu. Allah jadi. Dulu kata kilah sengit je kilah pergi je dia. Tak nikah aku ni bin dia jauh. Tak ni jauh bagi dia. Tak ni dia bin. Nanti dah. Nanti dah. Nanti dah. Kalau kita ambil hak ugamu, kita pun boleh menolongi di dalam ibadah. Oh, bini, baik bangun ni, baik main cahaya, baik bini, baik bangun, bangun, baik bangun, baik. Hanya bangun, baik ngerti ke cikgu, baik nak malah. Nah, itu dah. Itu menolongi kita. Dia boleh tolong kita di segi amal ibadah. Sebab kita tak ada dah. Hak tu hendak sekali tu. Itu dah. Hak tu malah sekali tu kita. Bobi ini aku tu, Allah mudahlah aku ni kau kan buat kuih.
dengan usia aku. Upaya-upaya di bidang itu. Nah, tadi hanya dia ngepek. Hanya ya. Hanya ya. Allah. Ini jadi kapo. Kalau boleh gini, kau pasal kapo? Nah, pasal kau panggil ini. Seksi. Bukan seksi, no. Nah, kau pasal tengok lah. Tengok api pagi sampai aku. Jadi supaya kerana berkahwin dengan dia dengan orang punya agama itu menolongi, jadi menolongi kita akan berbuat ibadah dan lagi menolongi akan mendirikan agama, tolong buat ibadah lagi, tolong mendirikan, tolong buat agama. Tak boleh ngaji ini ni kak Allah. Ha, rajin lagi buat benda-benda agama. Punya dalam suara semua sejik. Oh, sekarang dia, dia boleh ngaji itu. Kenapa pergi je lah. Punya tanda buat kamu kalau sejik itu punya tanda. Ha, dia kuasa sekali lah nak buat benda-benda agama. Buat amat ibadat kan kecek dah. Semayang pay agama berzikir. Ha, hanya kita nak buat sekali. Dan kedua, sunat memilihi agar perkuat yang baik perangainya. Tadi orang kamu, kira apa ya sunat? Adalah pembek. Maka yang keduanya, kalau bolehnya, kita nak ikut kamu ni, kurang sikit, cari orang kamu boleh. Kamu boleh, kamu boleh. Tadi nak ambil orang kamu, ambil kamu. Ambil kamu dulu. Kau tahu kamu tak ada kanan juga, tak ada mengaji mana, tapi ada ini. Tapi ini, oh, kamu, kamu, kamu. Ada yang ada isi, kamu, kamu. Gini tu, kerana adalah yang dimakian itu, dimakian itu, baik perangai itu. Okey, tino, kita pilih waktu ini, itu boleh, perangai yang boleh. Menolongi akan menyelesaikan pada berbuah ibadah. Ya boleh susah, ya ke penaha. Ya pandah ke penaha. Apa bahama ibadah? Nah, kerana apa? Ya kerana boleh. Dia kerana juga satu kecek lah. Setelah di mana sekipu ya ke boleh. Kalau apa ya kok. So, tak boleh bangun. Oh, dia ya ke. Nah, ya kerana boleh je lah. Ya apa orang kasih. Tak kasar kerana boleh. Bagi mana apa orang ni? Oh, tak kerana boleh. Kocek tak. Belum saya kata. Ini dah. Nah, kena orang panggil boleh. Ini mana boleh. Kita kasar mana boleh. Dia gosok tu laki dia. Padahal dia hati tu mungkin cekat dia. Ini nak orang panggil boleh. Allah, orang panggil boleh. Tak ada tahu. Nak sekali dia kita. Tapi kau mula bintang sim dalam dunia ni. Dia tengok tangan ke kodi. Saya kata kau tengok tangan tu sim. Apa hidup kan baik tu sim. Hitam tu sim. Tapi pain dah semua gini nak boleh. Nak boleh, nak boleh, nak boleh. Nak kangen gini, boleh cabut tu laki kecil ada anda tak kasar anak lah ni. Kau ni kau suruh, kau muda tak sih, dia pun tak pandang pun. Tak jadi, tak jadi, kau yang ada. Nak kangen kau tak. Allah, anda yang ada. Haa, kangen, kau yang ada. Lagi bini haisu. Haa, so. Tak akan asing dengan angin, dengan susu, dengan susu. Allah, oleh itu dia kau tunggu. Allah, sebab aku ragu ni, wah, aku tunggu kau suruh. Tunggu ya, kata-kata. Allah, tepuk dia pun sikit, kalau sapu dengan angin. Hasil. Tapi Allah, itu kalau ya. Kerana perkuih yang jahat perangainya, dan jahat lidahnya, Indo dah tak ambil kau kangen tak boleh. Mulut budu. Ya, nampak kan budu. Tapi tu laki nyambung dah. Tak nak kecek dia tak nak tu laki. Adalah mendoraknya. Mendorak lidah dia tu. Itu dan lebih banyak daripada manfaatnya. Sebab mulut dia tu nak yakin mendorak lebih besar daripada manfaat. Jadi dia guna mulut dia tu tak boleh banyak. Boleh buat dia juga. Tapi dia tak boleh banyak. Dia orang perangai tak boleh. Tidak. Tengok di dalam kita. Allah. Hati muhimuh ni apa dah hati. Dia buat.
Dia terjemuh ayat ni dah, dia jawabnya. Ya, kita dicari Tuan Ku, kalau Ku dia jemput bagi hadis pun dia pun tetap Tuan Ku sudah. Muhimah mana penting ni, penting ni. Hadisnya penting ni, dia kata paham dengan Tuan Ku. Dan tiada kuasa sobat daripada indah berkuih tu. Nah, tu laki pun tak ada nak sobat. Bini rangah muda. Buluk, hah tu. Tu laki tak ada nak sobat. Nah, dengar indah dia tu. Malaikat orang yang dianugerahi Allah Ta'ala. Malaikat orang yang Tuhan mengisi. Pasal terlima sobat, tak apa. Daripada awliya dan solehin, awe-awe awliya, awe-awe awe-awe wali-wali tak boleh, awe solehin, awe jujur tak boleh. Kalau kita pasal ni, pasal apa ni? Pasal terima ni yang cari lah bini ke bawah tu. Tak kenapa ada? Tidak, tidak ya. Mereka awe hantu heavy isik dia, pokok awliya, pokok wali-wali. Cuma ni awe hantu sobat dia tak boleh. Bini-bini mulut tu lah boleh sobat boleh. Kalau tak sobat tu sobat. Haa, ada dua yang kita. So, kita pilih pasal itu. Habis lah. Wallahu'alam. Dan telah berkata oleh setengah daripada ulama Arab. Jangan kamu berkahwin pakai segala perempuan yang bersifat nekang. Orang Arab kata punya yang pilih ada nekang. Karena orang itu nekang yang itu. Haa, orang itu lahir lah. Tak apa yang dia pilih. Tapi dah ada tu dia orang. Jangan pilih kau naik kamu. Kamu nak pun naik kamu. Ada so. Dia orang bisa. Kangan dengan dino tak sekolah pun naik. Naik pun kamu. Itu insya Allah. Kami tak payah kamu syukur. Dan Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-su'a minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.